Menggunakan mobil dinas baru Camry hitam seri 5,2V, Sutiaji langsung meluncur menuju pusat pelayanan masyarakat Blok Office di wilayah Kedung Kandang, Kota Malang. Di tempat ini, Sutiaji didampingi beberapa kepala SKPD langsung meninjau loket pelayanan untuk mengetahui sejauh mana proses layanan yang diterapkan oleh masing-masing dinas. Beberapa pelayanan yang tidak luput dari sidak wakil wali kota antara lain pelayanan PBB, layanan pembuat EKTP, layanan pencari kerja, perizinan, pajak, dan lainnya. Tidak segan, Sutiaji juga menanyakan langsung kepada warga yang ada di Blok Office terkait layanan yang mereka terima. Sutiaji berharap kepada setiap SKPD untuk tidak gugup dengan aksi sidak ini, mengingat di kepemimpinannya bersama Wali Kota M. Anton, tradisi turun langsung ke lapangan akan sering dilakukan dengan tujuan tak lain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sidak tadi bukan, ya memang kita tidak beri informasi sama sekali, memang sidak beneran. Dan ternyata alhamdulillah setelah kita konfirmasi kepada masyarakat, insya Allah layanan kita sudah cukup lah. Hanya ada beberapa yang perlu pembenahan gitu aja. Apa itu Pak? Ya utamanya sosialisasi kepada aturan-aturan itu yang masih perlu kita tingkatkan. Sehingga kadang-kadang masyarakat merasa dipimpong itu karena dia awalnya memang belum tahu. Datang ke sini, dia tidak membawa berkas sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Sehingga datang ke sini, balik lagi, ada kurang lagi. Nah ini yang perlu kita nanti akan kita lakukan. Saiful Akbar TV, Kota Malang. Ya, tapi nanti